Assalamualaikum dan selamat malam guys. Oke, ini bukan Ghost Hunter ya. Ini kita mau share sedikit berkenaan zooplankton, yaitu predator kepada Corella nih ataupun green water nih. Ha, di mana Corella ni dimakan oleh zooplankton seperti infusoria dan juga rotifer. Jom kita tengok macam mana rupa infusoria ni. Okey, kalau kamu boleh lihat dalam ni dia ada, kalau kamu perasan dia ada bentuk macam ombak. Apa? Ombak lah pula. Macam gunung lah istilah dia. Saya ambil dulu ni. Okey, nampak tu? Itu dia. Itu dia. Dia ada tu. Nampak? Jadi, benda ni adalah infusoria. Benda ni adalah infusoria. Nampak tu? Benda ni dia akan makan green water ni dengan cepat lah. Nanti dalam masa satu hari ataupun dua hari, air ni sudah bertukar berwarna coklat ataupun orang panggil macam rupa air payah lah gitu, macam rupa ketapang yang kurang ketapang. Macam tu, kuning-kuning sikit. Jadi bentuk dia tu macam pasir lah dalam dalam ni, tapi dia, benda ni sebenarnya dia bergerak ni. Benda ni inilah infusoria yang memakan kita punya green water ni ataupun kita punya Corella ni. Benda ni lah yang akan makan. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh jadikan makanan kepada fry yang baru menetas. Ini adalah sangat-sangat sesuai untuk dijadikan sebagai makanan fry yang baru menetas. Jadi di sebalik dia makan kita punya green water, dan kita jadikan dia sebagai makanan kepada kita punya fry ikan, terutama yang baru menetas. Sangat-sangat sesuai lah, sebab dia punya size mikro. Ini sangat sesuai untuk fry ikan yang baru menetas. Dekat lagi. Kita cuba ambil gambar video yang lebih jelas lagi. Nampak tu dia seolah-olah macam urat lah. Urat dalam air. Dia macam urat dalam air. Kita cuba zoom ya. Anda boleh nampak sebab dia di dalam air. Kita cuma nampak kloni-kloni dia saja. Okey. Ini adalah infusoria. Mungkin kita susah mau bezakan infusoria dengan rotifer ni. Tapi kalau mengikut pengalaman kita ni, benda ni yang bersaiz mikro ni adalah infusoria. Nampak macam ni ya. Okey. Ini infusoria. Jom kita pergi kepada rotifer. Nampak. Ini adalah rotifer. Ini macam pasir di permukaan permukaan air ni. Ini adalah rotifer. Kita kasih lari dulu ni. Ini sebenarnya marking, marking kita punya tarik buat ni, tarik kita proses. Okey. Ini ulat ni, ini ulat daripada apa kau bilang? Fruit fly tu yang di atas permukaan selalu tu. Inilah ulat terjadi dia. Nampak? Kalau boleh nampak, ini pun lebih kurang sama juga. Dia seolah-olah macam gunung dalam air, itu macam pasir di dalam air. Tapi ini lagi dahsyat lah. Sampai di permukaan air tu nampak. Permukaan ini sebenarnya green water ni. Green water ni besok dah clear ni. Nampak tu banyak. Sama juga. Ini pun sama juga. Nampak. Ini semua di permukaan ni. Tapi kalau besok dorang akan naik, dorang bila matahari mulai memancar, dia akan masuk ke dalam air. Dia akan masuk ke dalam dasar. Ini rotifer.
Cuba zoom dulu. Notifer ni dia size dia lebih besar sedikit berbanding info suria tadi. Jadi ini mungkin kita boleh try zoom. Alamak, tak dapat. Jadi benda ni dia akan memakan kita punya green water. So pastikan anda tapis sentiasa anda punya green water untuk mengelakkan mereka ni memakan kita punya green water lah. Okay, itu saja. Mudah-mudahan perkongsian ini menambah manfaat kepada kita semua, menambah info dan ilmu lagi untuk pengendalian air hijau dan kutu air ni. Semoga perkongsian kita ini bermanfaat untuk anda semua. Semoga kita berjumpa di next episode lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.